Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Mad City. Dan hari ni Horangi jadi polis. Untuk apa? Untuk menangkap semua yang melanggar peraturan SOP, PKPB dan juga yang buat jenayah lah. Dia ni tembak Horangi. Kat Razam M, hero ke polis? Taufik underscore Kamal, suka hati awak lah. Tapi Horangi jadi polis lah. Horangi nak membanteras jenayah dalam bandar Roblox ni . Hai orang, hai Taufik underscore Kamal. Ada baju Horangi kat sini. Change dulu, tak nak. Horangi nak pakai baju ini. So kita dilengkapi dengan taser. Kita dilengkapi dengan pistol S. So marilah kita menjalankan tugas kita sebagai seorang polis yang berwibawa. Hai kitty cutie Roblox. Oi, ini apa ni? Oh, ini adalah tempat isolation . Kalau korang nak tahu, ini adalah orang ni perlu buat round. Nanti orang ni nak pergi bandar. Sekejap, orang ni nak cari rakan-rakan sekerja orang ni. Mana rakan-rakan sekerja orang ni? Hora jadi prisoner please. Tak nak, orang ni nak jadi polis, nak membanteras jenayah hari ini. Okay, Taufik Kamal dia penjenayah . Tak guna Taufik Kamal ni. Aziz dan Dajo. Bagus Aziz dan Dajo jadi polis. Marilah kita tengok, kita buat kerja. Mana Hora keyface 20? Sabar, orang ni pun tak tahu kat mana ni. Ada gunung berapi di situ, kita dapat lihat. Wow. Okay, kita kena menjalankan tanggungjawab kita. Orang ni dah sesat dah ni. Okay, tanpa melengahkan lagi masa, jom. Okay guys, sekarang ni orang ni duk tunggu Hora dekat island ke? Orang ni tak tahu kat mana. Tapi sekarang ni orang ni duk dah ada chat, private chat daripada Mong Jiwan. Dia nak tolong orang ni nak bawa ke banduan. Thanks to Mong Jiwan. Mong Jiwan, cepat Mong Jiwan. Mana Mong Jiwan? What's up Syafiq? Okay, Mong Jiwan, tolong bagi saya akses, Mong Jiwan. Okay, jom Mong Jiwan. Bye-bye Akbar, bye-bye Ilham Gamer. Ilham Gamer dapat naik. Okay, kita sedang menuju ke tempat banduan. Hai Ilham. So, kita tengah tunjuk. Cantik lah kereta Mong Jiwan ni. Woo, futuristic katakan. Saya VIP. Okay, orang ni sedang menuju ke tempat banduan-banduan. So, orang ni nak tunjuk kat korang banduan-banduan yang ada, yang telah jadi prisoner, yang telah pun orang ni tangkap untuk yang melanggar SOP, yang buat jenayah. Sebab ni kita nak pergi ke bandar, nak pusing-pusing, nak cari yang mana yang degil, yang mana yang buat jenayah lah. Kita nak banteras jenayah. So kita dah nak sampai ke tempat banduan. Selepas sesat tadi. Orang ni duk pusing-pusing nak cari headquarter. Sesat kan? Tapi Mong Jiwan chat secara private dengan orang ni. Dia tunjuk, dia kata, mana Mong Jiwan? Okay, datang-datang ke orang ni. Mana orang kitty-kitty Roblox? Sabar, orang ni dah datang. Ini dia abang kawasan dah datang. Okay, terima kasih Mong Jiwan. Okay, so sekarang ni kita dilengkapi. Ni not for sale . Okay, sekarang ni kita nak masuk ke dalam. Hora boleh gak? Boleh ganti game apa tu? Cakaplah dekat chat. Kejap, orang ni dah kat balai polis dah ni. Dekat tower, dalam tower ni. Sekejap. Orang ni nak tengok. Orang ni nak cari diorang juga ni sebenarnya. Diorang sesat kan? Okay. Ni dia. Syafiq, jangan bunuh orang ni. Ada yang buat huru-hara dah ke ni? Kalau kedengaran banduan-banduan tu dah buat muka dah. Tak boleh bagi muka dekat bara panduan. So orang ni kena sediakan pistol orang ni. Okay. Ini dia balai polis yang orang ni nak tengok. Orang ni tak tahu kenapa balai polis tadi dia tunjuk ke balai polis tu. Okay, kita ambil shotgun. Okay, jom. Shotgun ini adalah untuk menangkap polis lah kan. Nak menangkap polis pula. Habib apa khabar? Hora, ya, ahli hebat. Okay, ini dia tempat banduan. So sekarang ni banduan semua, say my name, hi Fikri Programmer. Okay, kita kena sediakan shotgun. Sebab yelah, tak tahu apa akan berlaku dengan banduan. Ish, Zopro Gaming. Ish. Dia nak ni. Dia nak buat hurar. Zopro Gaming. Attack dia. Dia tak takut dengan polis dia ni. Mong Jiwan, pukul bantai. Habib, Ilham, ahli hebat, bantai. Padan muka Zopro Gaming. Hai Ora, hai Kairin 05. Sekarang ni nak buat check up dekat sini.
Why bunuh saya? Sebab awak attack polis. Itu melanggar peraturan. Style lah orang ni pakai uniform polis. Nampak macam lelaki hebat. Aduh. Okay, sekarang ni kita sedang pusing-pusing polis seperti biasa. Kita kena buat rondaan. Rondaan kebaya tidak ada. Lama dah saya tak main Mad City tu lah. Orang ni dah setahun, dah 2 tahun kot tak main Mad City je tu. Jadi macam lupa kan. Banyak benda baru juga orang ni nampak. Okay, lepas ni kita pergi ke bandar. So sekarang ni kita tengok tak ada banduan yang ni yang melakukan huru-hara setakat ni. Okay, so kita pusing-pusing. Horakan you bergayanya. Korang lagi bergaya. Syafi, Ilham Gamer, Habib apa khabar, Mong Jiwan. Okay. Okay, kita tengok Kai Zaidi. Dia kesalahan dia sebenarnya orang yang cerita lah. Kesalahan Kai Zaidi ni sebab dia tak pakai mask je bila keluar tu, dia kena tangkap penjara tu. Ai, dia serang polis, tangkap. Hey, Kai Zaidi ni banduan. Okay everyone. Hey Syafiq. Oh, Syafiq. Okay, kita rasanya kita dah boleh pusing. Orang ni dah tumbuh rambut. Memang dah tumbuh rambut orang. Ni, I am VIP. Hari tu masih scuba tak ada rambut. Hari tu je tak ada rambut, Habib. Okay, sekarang jom kita pergi pusing-pusing dulu. Kita nak banteras penjenayah dalam Mad City, dalam dunia Roblox ni. Okay. Kita nak tengok juga apa yang ada kat sini. Okay, kita masuk juga. Wah. Okay. Jomlah kita, orang ni rasa nak pergi ke bandar lah, nak pergi banteras semua. Mana driver? Buy SWAT. Oh, kena beli ke? Alamak, kena beli pakai robot lah tu. Okay, kita cari kenderaan lah untuk pergi ke bandar. Ui, ada helikopter cantiknya. Ui, terbaik. Sebab orang bunuh saya lah ni, Zofro Gaming. Ahaha, padan muka awak yang mana dah masuk penjara. Sekarang ni orang ni nak pergi ke bandar. Ui, kereta nak naik. Ui, ini pakai semua pakai duit ni. Ada sesiapa boleh tumpangkan Horangi? Horangi nak pergi bandar. Allah. Bolehlah ni. Naik helikopter. Ih, apa huru-hara kereta? Ih, kereta ni smart ni. Mongjiwan. Oh, Mongjiwan. Okey, Mongjiwan, jom Mongjiwan. Okey. Oh, kita nak pergi pusing-pusing dengan Mongjiwan. Habib, masuk dalam kereta, Habib. Okey, kita nak pergi pusing ke bandar untuk tengok yang mana yang langgar peraturan, SOP semua. Orang ni nak banteras hari ni. Habib, duduk Habib. Okey, polis-polis, para-para polis semua dah bersedia untuk buat banteras jenayah di kawasan daripada bandar Roblox. So sekarang kita sedang menuju ke bandar. Yang menjadi driver kita hari ni adalah Mong Jiwan. Habib terjatuh. Okey, Syafiq. Oh, kereta Syafiq lagi style. Okey. Jom kita banteras jenayah dalam dunia Roblox ini. Kita nak banteras supaya tiada jenayah. Okey Syafiq, jom Syafiq. Kejar orang ni. Kitty Roblox semua kejar orang ni. Orang ni rasa macam orang ni yang penjenayah kali ni. Tapi sebenarnya orang ni polis lah. Oh, accident. Ya Allah. Oh, nasib baik tiada apa-apa kecederaan di situ. Okey, adakah itu penjenayah? Itu dia penjenayah. Itu dia Syafiq. Syafiq penjenayah ke? Syafiq baik. Oh, tu dia penjenayah. Hop. Menjiwan tu penjenayah. Tak guna. Orang ni akan banteras penjenayah ni. Berita dilaporkan. Hari ni ada penjenayah yang sebenarnya tertangkap. Mari tangkap dia. Tangkap. Ha. Tahniah Syafiq dan Menjiwan. Okey, orang ni berada di secara langsung di hadapan orang ni. Memang ada penjenayah di depan orang ni. Kami sedang mengejar penjenayah tersebut. Diketuai oleh Syafiq dan juga Mong Jiwan. Hop. Sudah pun ditangkap dia sekarang ni. Okey, dia sudah berjaya ditangkap. Okey. Sekarang ada lagi penjenayah. Macam mana ni kita tersangkut kat sini? Okey, Syafiq dengan Mong Jiwan ni memang power lah kan. Diorang lead, diorang berjaya dah hapuskan penjenayah. Allah, sangkut. Allah sangkut. Okey, Mong Jiwan. Mong Jiwan sangkut kat situ. Kita tersangkut kat sini. Macam mana kita nak buat ni? Inilah dia akibat mengejar. Macam mana orang yang nak naik ni? Lepas pun. Mana Syafiq? Syafiq, Mong Jiwan. Yang lain orang yang tak tahu kat mana. Map ni besar. Okey, kita tapuskan lagi penjenayah. Okey, Mong Jiwan. Syafiq, mana Syafiq? Okey, orang ni naik dulu dengan Mong Jiwan. By Dominator. Okey. Macam mana orang ni nak naik kereta ni? Tak ada ni. Okey. Okey, Syafiq. Mong Jiwan, tunggu Syafiq, Mong Jiwan.
Monjiwan tunggu Syafiq. Oh, Habib. Habib tadi terjatuh. Habib pergi naik dengan Syafiq. Okey, jom Syafiq pun dah naik. Saya kembali. Okey. Jom kita teruskan mencari lagi penjenayah. Okey, sekarang ni Horangi duk mengejar. Sekarang ni kita dah berjaya jumpa penjenayah. Okey. Sudah pun ditahan penjenayah ini. Kesalahan dia, dia pakai mask, dia merompak pula tu, guys. Astaghfirullahalazim. Padan muka kau, WWE 85. Okey, kita jumpa Monjiwan. Okey. Jom. Penjenayah sudah tangkap. Kita rasa Horangi nak pergi balik ke balai. So, accident jalan raya. Allahuakbar, accident pula. Okey, jom Habib dan juga Monjiwan, kita pusing-pusing tugas kita. Ramai duk cari orang ni kan, sebab gaming besar. So diorang tu lagi hebat, orang terbang. Okey, ramai duk cari orang ni sebab orang ni kan map ni besar. So laju. Orang ni nak ambil pistol laju juga ah. Tapi orang ni ada shotgun je, ada pistol. Ui, nak fight dengan ni ke? Dengan banduan ni? Banduan buat hal guys. Banduan dia nak tembak polis sekarang ni. Dia buat provokasi Mana-mana banduan yang buat provokasi tu? Hei. Okey, tak ada banduan, motor terbang. Okey, kita nak tukar pistol jap. Kita ambil pistol shotgun, kita ambil. Oh, laju sikit kan. Pom pom pom. Wah. Baru sedap ambil pistol laju. Aku drive. Okey, sekarang ni orang ni dah pusing-pusing tadi, dah buat round dekat bandar. Tak ada apa-apa jenayah sangat. Okay, ini dia penjenayah-penjenayah yang kita dapat tengok. Ini the cell. Kalau korang masuk penjara, oh, kalau diorang attack korang ni, korang ni akan tembak. Hai, hai Kai Zaidi. Okay, jangan ni jangan attack korang ni. Okay, asyik disconnection je. Ni dah kenapa berjoget ni, kata Habib. Okay, so nampak gayanya penjenayah semua behave setakat ni. Dia tak buat. Allahu Akbar. Okay guys, tadi Horangi disconnected baru masuk balik. Horangi, wait, Shadow Haziq, you are now kurang hajar punya ke? Ambil key. Okay, sekarang ni Horangi nak ronda-ronda lah kawasan ni, kawasan polis, sebelum kita endkan video kali ni. Kita ambil jap pistol. Hai Ciok, hai Ciok. Nak tangkap gambar Ciok? Ha, boleh-boleh Ciok. Okey Ciok, silakan ambil gambar. Oi Kai Zaidi, awak nak masuk penjara ke? Ha? Oi Kai Zaidi ni, dia attack orang ni. Kai Zaidi, kesian Kai Zaidi. Dia tak bersalah pun, tapi dia mana wah. Okey, orang ni cuba pula nak jadi banduan lah lepas ni. Syasha. Ah! Syasha, awak ni buat jenayah apa ni Syasha? Inilah dia banduan baru banduan. Kita dapat tengok banduan-banduan semua. Diorang semua dah tak siap. Orang suka tak baju saya, Ciok? Suka, cantik baju polis. Ciok, macam mana dia dapat suat tu? Akma, awak nak ni ke? Akma? Ha? Kita nak tangkap Akma ni sebab dia dah di arrest. Oh,
Ah, arrest. Kita dah berjaya arrest Akmah. Okey, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Lag lah orang. Itulah okey. Orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni sebab kita pun dah habis pusing semua. Orang ni pun nak santai-santai je hari ni, nak tangkap-tangkap orang tu, tapi adalah berjaya tangkap tu sikit. Okey, waalaikumsalam Syedul Haziq. Okey, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.